Sekarang semuanya serba gampang. Mau makan, tinggal klik. Mau pergi, tinggal klik. Mau belanja, ya tinggal klik. Woi, makanan lu datang. Enak. Udah, susah kalau pakai gerakan. Nih makan dulu. Halo, gue balik lagi. Tadi gue abis makan, jadi sekarang gue lebih ganteng. Tadi gue ketemu Om Jason Thompson. Katanya tuh, digitalisasi harus diciptakan untuk memberi solusi bagi permasalahan yang dihadapi masyarakat. Terus kalian tahu gak sih, digital economy itu apa? Digital economy, menurut Encarta Dictionary, adalah bisnis yang menitik beratkan pada transaksi dan pasar yang bergerak di dunia internet. Contohnya, tadi gue lapar dan gue keluarin smartphone, lalu gue pesan makanan, tunggu makanannya dan nyampe ke gue, lalu gue bayar, tapi bayarnya nggak pakai uang cash. Sesimpel itu kan? Ekonomi digital juga memiliki dampak bagi perekonomian Indonesia. Gue punya datanya nih. Data-data. Nah, menurut data Badan Pusat Statistik menunjukkan tahun 2017, kontribusi pasar digital terhadap produk domestik Indonesia meningkat 4% dibanding tahun 2016 yang hanya 3,61%. Dan tahun ini itu diperkirakan mencapai 10%. Selain memiliki dampak bagi perekonomian Indonesia, ekonomi digital juga memiliki manfaat. Yang pertama, mampu berinovasi. Yang kedua, menghemat waktu. Yang ketiga, aksi yang tidak terbatas. Selain itu, Presiden Indonesia Joko Widodo juga menargetkan pada tahun 2020 Indonesia akan dijadikan pusat ekonomi digital karena Indonesia merupakan pasar yang cukup besar di Asia Tenggara. Perkembangan teknologi adalah hal yang tidak boleh dilupakan. Maka, jangan sampai ketinggalan. Kita sebagai anak muda yang hidup di zaman serba digital harus memanfaatkan teknologi dengan sebaik-baiknya. Cukup sekian. Dah.